Hello guys, welcome back again Violino. Dan di video kali ini gua akan mereaction sebuah gameplay yang dimana di sini gua mendapatkan 3 maniac dan 1 savage ya guys ya. Penasaran kan? Nah, sebelum masuk ke videonya, jika kalian belum berlangganan dengan channel ini, kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Alright, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, ini gua menggunakan hero Roger ya guys ya, Hyper Roger. Dan di tim kita nih ada si Roger, Akai, Rafaela, Moskov, dan Javed ya. Sedangkan musuh ada si Zilong, Alucard, Wanwan, Selena, dan Tigreal ya guys ya. Oke cuy, welcome to Mobile Legend. Dan di sini gua langsung ngambil limit karena Hyper tuh kita main di mid guys ya. Dan sini gua langsung ngambil buff merah. Dan ini Akainya biar dapat ini apa? Biar dapat level. Dan kita dibantu support yaitu Rafaela. Ini gua langsung beli item jungle itu, guys. Dan sini gua langsung ngambil buff merah. Oke, dan langsung ke buff birunya langsung guys. Dan sini gua retrinya tuh gua makainya di buff biru doang ya. Di merah tadi gua nggak pakai retri. Biar jaga-jaga kalau di sini dirusuh oleh musuh, guys. Biar jaga-jaga aja retrinya di buff biru. Oke, langsung dapat. Dan di sini gua nge-clear minion sedikit. Nge-clear minion semuanya. Dan ini kayaknya dapat first blood dari ini Rafaela. Bukan gua anjay emang. Dan langsung nyari stuck jungle. Oke, dan langsung ke bawah ini, guys. Jadi gua kalau pakai Roger ini selalu roamingnya ke bawah terus, guys. Entah kenapa paling di bawah ini paling banyak untuk kita dapat stuck. Nah, ini kita dapat kill. Nah, kita bisa mengeliminasi si Wanwan-nya ya. Dengan mudah. Yang langsung ngambil kelompang yang kecil. Dan ini kayaknya gue dapet kill kayaknya sih. Tigreal lah gue dapet nggak ya? Oh nggak, Rafael yang dapet. Dan di sini gue hampir mati guys, dan gue langsung balik ke ini turret dulu untuk recall. Dan kalian lihat, nah itu kan gue nggak jadi balik karena dirusuh. Dan ini gue dapet double kill kayaknya. Nah, dapat double kill malahan guys. Dan darahnya kita hampir penuh ngisi darahnya. Karena pakai emblem assassin yang pasifnya kalau setiap ngekill kita dapat darah dan movement speed. Jadi di sini gua fokus jungle untuk dapat stack ke 15 gitu guys. Musuhnya ini terlalu gimana ya? Terlalu santai, terlalu apa sih namanya ya? Terlalu objektif banget lo musuhnya nih, nggak berani ngambil resiko war apa kayak mana. Dan langsung gua ngambil buff biru nih. Oke, kita udah dapat stack berapa nih, lupa gua cok. Ini Tigreal-nya ini offset banget tuh dia nih. Di arah sekarang dia maju-maju, Alucard-nya juga ini. Oh ya, by the way ini apa hypernya si Alucard ya. Dan di menit 3 menit kita udah dapat kill 5 guys. Kita langsung turtle tadi yang kedua. Tadi kita belum ke turtle ya. Maksudnya yang turtle pertama kita belum dapetin. Biasanya gue langsung turtle. Tapi karena tadi darah sekarat. Oke, kita dapat turtle. Oke, kalau nggak salah sini gua dapet kill nggak ya? Oh nggak, lagi fokus farming dulu. Itu dia lagi war. Nih kayak kita dapet triple kill kalau nggak salah. Apa mainnya gitu, lupa gua guys. Lo udah agak lama juga. Oh dapet ini mainnya, kita dapet mainnya. Pede gila, garu guys.
Udah ke 4 menit kita dapat maniac dan kill kita udah 9, cok. Ini musuhnya ini terlalu aneh gitu loh untuk dilawan. Terlalu offset gitu, terlalu kayak enggak net untuk menang. Ya udahlah kita bantai aja. Wah, gila. Oke, tadi kita dapat maniac 1 ya, 1. Hitung lah, guys. Dan itu gue hampir kena lele, si lelenya si Elena ini yang kena malah Rafaela. Nggak berani maju dia, guys, karena kita udah itemnya kita udah jadi 2 sama sepatu, guys. Sama ini 3 sama jungle. Sini gue langsung beli apa item endless battle. Habis sepatu attack speed, mental crab itu endless battle, guys. Jadi gue langsung ke bawah ini karena bawa lagi war itu 3 orang. Ini tigrelnya mati nih, tigrelnya mati. Mati gak sih? Oh kan, selernya itu terlalu offset gitu guys. Selernya hanya mentang-mentang dia skill 2 nya itu kena musuh, langsung deket dia dengan pedenya pengen ngekill gitu. Jadi ya matilah, gak lihat situasi sih. Kalau si Rafaela udah punya ulti, masih ada ulti kan. Aneh sekali loh guys musuhnya ini. Guys, ini gua tetap objektif untuk nge-push tower terus. Karena bau-baunya udah pada habis itu. Oke, gua musuhnya ini kayaknya ini pengen war-war terus loh. Ya gua latihin ini, gua dapat tigrelnya, gua dapat. Ini kayaknya dapat maniac gak sih apa triple kedua ya? Oh, maniac, cok, maniac. Udah 2 maniac ya, guys ya. Udah 2 maniac. Di menit 6.25 kita kill 14 dan dapat 2 maniac. Padahal gila. Ini baru kali ini guys gua kayak gini. Maksudnya ini dapat lebih dari 1 maniac. Ya pernah sih kalau dapat 2 maniac pernah. Tapi enggak pernah kayak gini 3 maniac dan 1 savage gitu. Ini gua langsung ambil musuh, apa buff-nya musuh. Bodoh udah sakit. Habis ini gua buat ini guys, habis in this battle gua buat langsung buat BOD. Gua PD aja sih. Karena kita kalau kita main safety banget, objektif banget, ya nggak apa-apalah kita beli BOD. Karena kalau udah ada BOD kita udah sakit banget gitu. Apalagi skill satunya itu ya sakitnya itu jebret. Oke, kita harus hati-hati aja kalau kita nggak ada defense, belum ada defense lah istilahnya. Oke, dan di bawah itu lagi nge-push dan si Alucard-nya mau nge-buff, tapi dapat siapa ya? Dapat kita kayaknya. Oh iya, dapat. Dan si Alucard-nya mati nggak sih? Oh, Tigreal-nya terlalu offset banget loh. Udah nggak ada yang cover, dia maju sendiri terus ulti, mati sendiri kan akhirnya. Aneh sekali loh ini, guys. Dan ini gue langsung turtle kayaknya. Iya, langsung turtle. Kayaknya dari tadi nggak turtle-turtle ya pas abis turtle yang pertama kita dapetin. Terlalu fokus ini, cok. Terlalu fokus untuk ngejungle sama musuhnya war-war terus. Oke, nice. Kita kalau udah gini udah enak banget, guys. Tuh, Tigreal ini ulti apa coba? Dapat 1 jauh head. Oke, dapat lagi itu double kill. Tadi si jauh headnya dijepit sama ini, apa namanya, Akai. Oh, dapat triple. Wah, gila, cok. Kalau udah jadi gini udah sakit banget, cok. Sekali jepret darahnya. Darahnya setengah lebih dikit langsung mati. Apalagi si Long itu nggak pakai defense kayaknya dia. Udah sini gua kena si lelenya Selena. Tapi diuncal sama Jawa, tenang. Ini kita belum bisa end. Ini kayaknya end ini bareng Lord kayaknya. Kayaknya di sini gua nggak mau main lama-lama, gua main cepet. Kalau bisa cepet ya cepet lah.
tuh jauh apa Zilong ini asal masuk aja loh. Nah, Siti Krila mau ulti nggak bisa ulti 3 kali ini nih Akai. Ini gue kayak dapet mainnya kalau nggak salah. 4 triple kali ya. Si Wanwan ini ulti tapi oh dapet mainnya kita. Si Wanwan ulti dia deket bukan yang jauh gitu guys. Padahal kita rame dia sendiri loh. Aneh sekali ini musuhnya, cocok. Oke, langsung nge-buff. Nah, udah jadi BOD kalau enggak salah. Ini gue beli sayap ya, beli sayap. Udah kelihatan dari dia beli itemnya pertama cooldown gitu. Beli item sayap karena musuhnya itu physical semua, guys. Ya dari Zilong ini physical. Tapi ya terserah sih. Ya gua pengen itu aja karena udah PD banget gitu. Enggak pakai immortal. Di sini lagi kebingungan gitu mau ngepushnya kayak susah. Nah sini gua belum ini belum ada pikiran untuk Lord. Masih nyoba clear minion sambil kekill sambil nyari heal kan. Oh ya ini gua dapat gak sih? Oh enggak. Oh ini jawabannya mati. Sini kalau nggak salah gua ngekillnya sampai 20 berapa gitu guys. Lupa. Langsung masuk aja Zilongnya lo. Aduh. Nih, Selena juga asal masuk aja lo. Mentang-mentang dia kena enggak sih tadi? Kena kayaknya. Bede gila darah Wanwan penuh. Gua skill 1, langsung mati, cok. Enggak gila roh ini kalau jadi hyper ini. Kalau udah jadi item semua. Nah, ini gua langsung lord ini, ya langsung lord. Karena kelamaan gitu kalau kita ngandelin minion nggak ngandelin lord. Nanti bakalan jatuhnya di late game. Kalau kalah, kalau one-one-nya jadi, kalau bisa makainya juga sih rata kita. Ini gue langsung ngebuff, cepat-cepat ngebuff, gue buff atas bawah. Kita ambil semua guys karena kita harus warnya bareng sama lord. Oke. Dan item kita udah jadi semua ini di menit 11. Jadi sebelumnya udah jadi di menit 10 kayaknya. Item full kita udah jadi. Pada gila dengan skin EP ini kita nih harus jago guys mainnya. Bener enggak? Skin dimana skin itu lebih tinggi kita mainnya semakin jago. Semangat gitu. Bukan jago, semangat. Oke, sini gua kayak dapet savage nih. Kayak gua dapet savage. Ya. Wah, gua kalau musuh ngobrol seneng banget, cuk. Kayak dapet savage. Jepret. Ini dia keluar ini sih. Keluar dari ini base. Nah, dapet savage. Gila. Mainnya 3, savage-nya 1 ya. Mantap. Easy banget gitu loh lawannya, terlalu easy gitu. Oke lah, victory. Dan sini yang pasti kita mendapatkan MVP ya guys ya. Oke teman-teman, sampai situ saja video dari gua tentang mereaction sebuah gameplay yang dimana gua mendapatkan 3 maniac dan 1 savage ya guys ya. Thank you semuanya sudah like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. See you in the next video.